Hai guys, selamat kembali. Baru-baru ini, Besti Lisa, yaitu Son dari member CLC, mengungkapkan hal yang membuat fans yakin bahwa Lisa adalah gadis lugu yang lucu. Dalam wawancaranya bersama media di Thailand beberapa waktu lalu, Son mengatakan pengalamannya bersama Lisa saat mengunjungi klub untuk pertama kalinya. Kala itu, saat Lisa dan dia pergi ke klub bersama DJ Snake untuk mempromosikan lagu Eski, kolaborasi antara Lisa bersama DJ Snake. Lisa mengatakan bahwa itu adalah momen yang paling bahagia di hidupnya, karena Lisa belum pernah pergi ke tempat itu sama sekali. Lisa menari sangat banyak, mengikuti alunan lagu, dan menikmati momennya bersama DJ Snake. Hal ini membuktikan bahwa Lisa sangatlah polos. Kita ketahui kebanyakan para artis seringkali pergi ke klub untuk hiburan, sementara Lisa belum pernah melakukannya. Dia pergi ke sana hanya untuk promosi dan demi pekerjaannya, bukan untuk bersenang-senang semata. Sama lucunya saat Nicki mengatakan bahwa Lisa belum pernah memakai McFlurry, padahal itu adalah makanan yang umum. Terima kasih untuk teman-teman karena membantu Lisa mendapatkan hal-hal baru. Sementara itu, baru-baru ini Lisa tampil cantik dan mewah dalam video dan foto kampanye terbaru bersama Bulgari. Diketahui bahwa kalung mewah milik Bulgari dengan harga $62,000 atau setara dengan Rp900 juta telah terjual habis di website resmi Bulgari. Membuktikan sekali lagi bahwa apapun yang Lisa kenakan sangat menarik dan membuat orang-orang juga ingin memakainya.